kita mereka dan kita dimatikan husnul khotimah ala dunia wa ala kulladin sholeha wa ila hadha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fatihah auzu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash-shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin rabbighfirlana wa liwalidayna amin sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ila hadratin habibina syafin wa kurati aynina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa 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 azwazi wa zuriyati wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin الشيء لله ما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الى <سؤال> رواه صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر و عثمان وعلي و على باقيات صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم وسنا ثم الى صحابه الانصار وصحابه المهاجرين رضي الله عنهم اجمعين الفاظها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دين الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وزرياتنا ومشايخنا والأقربائنا والأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يأمنهم والأموات بشفاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلى له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دين الصراط المستقيم صراط <سؤال> الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وسن ثم صاحب الجماعه في الدنيا والاخره ببركات الكتاب الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <tokusuk> الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قد أخرجنا تأجر في كل أرباب الهجاء والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائدين بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل <سؤال> عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله mengawali kajian kita pada kesempatan di waktu yang penuh berkah ini di tempat ini di saat ini mari senantiasa kita selalu bertasyakur memuja dan juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keberkahan nikmat karunia taufik hinaya, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua sehingga alhamdulillah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua alhamdulillah kita masih sama-sama dapat digerakkan hati kita, masih diringankan langkah kita, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menuju majelis ilmu ini. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke majelis ilmu ini, mudah-mudahan seluruhnya menjadikan amal untuk menuju akhirat. Amin ya Robbal. Pujian kita tidak akan lengkap rasanya kalau kita memuji saja kepada Allah tetapi kita tidak membaca salawat. Oleh karena itu, mari senantiasa kita bacakan salawat kepada siapa? Kepada junjungan kita Habibina wa ina, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in, para aulia para hujjah, para alimil ulama. Dan insya Allah kelak mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya robbal Alamin. Baik, para jamaah sekalian khususnya yang ada di dalam masjid. Mari sama-sama sejenak kita duduk niat itikaf kita sempurnakan ibadah kita di masjid ini sampai dengan waktu isya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kualitas amal ibadah kita amin ya robbal baik sebelum kajian kita mulai juga patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Alhamdulillah hari ini malam ini kita sudah memasuki hari ke-10 ya di bulan Al-Muhar Muharram Hari keberapa sekarang? Hah? 10 9 atau 10? Malam ke 10 Malamnya malam ke 10 <tuh> Karena memang perlu diketahui Setiap bulan itu memiliki keistimewaan puncaknya Salah satunya yaitu keistimewaan puncak di bulan Muharram tersebut Ini terletak yaitu pada tanggal 10 atau biasa kita sebut dengan hari apa? Asyura namanya. Mungkin ini sudah banyak dibahas oleh para-para guru kita. Lalu apa yang kita kerjakan? Nah, makanya di sini sunnah hukumnya bagi yang sehat, yang kuat, yang mampu ini di tanggal 10 tersebut ini sunnah saum, berpuasa. Puasa apa ya? Cuman memang kalau bisa puasanya tersebut itu dua hari Tanggal 9 dan tanggal 10 Atau tanggal 10 dan juga tanggal 11 Sebab kalau kita berpuasa tanggal 10 saja Itu tasabuh khawatir menyerupai dengan golongan orang-orang Yahudi Atau golongan orang-orang Nasra, Nasrani Kenapa sebabnya begitu? Tanggal 10 karena memang di hari Ashura tersebut ini banyak sekali sejarah yang berkaitan dengan hari Ashura. Salah satunya rata-rata seluruh para nabi tersebut dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tanggal 10 di bulan Muhar, Muharram rata-rata ya. Makanya kita pun sunnah hukumnya memuliakan bulan Muharram. Salah satunya yaitu dengan cara berpuasa. Kedua, Sodako Sedekah, Pak, ya sedekahnya ke siapa ya ke siapa saja bisa ke ya, apa tuh fakir miskin duafa atau ada kebiasaan di kita katanya biasa tanggal 10 lebaran apa katanya lebaran yatim waduh yatim ada lebarannya ya lebaran yat yatim tuh nggak apa apa sedekah caranya bagaimana yatimnya dipanggil ya Haji Saipudin yatimnya jangan disepurin ngantrin ke rumah yatim mana rumah yatim nih Dipanggil kumpulin usap, rambutnya, man usapnya sambil ngasih duit, pak ya, diusap aja pala orang, nggak dikasih duit, dan sambil dikasih duit, itu sedekah hukumnya, sunah hukumnya, ini amalan-amalan sunah, ya, juga perbanyak doa, apa doanya, banyak, sunahkan, kita membaca doa ayat sarifah, atau ayat sarifah itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu baca ayat saripa. Berapa Ustaz? Ayat saripa baca minimal 450 kali. Suka baca ayat saripa. Hasbunallah ayat saripa itu Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Perbanyak juga perbanyak istighfar. Mana istighfarnya itu? doa yang dibaca doa Nabi Yunus. Apa enggak doa Nabi Yunus? Istighfar Nabi Yunus apa? Apa? <tuh> La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin Baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin Ala sabil ijazah minimal 113 kali Tapi kalau hasbunallah itu 450 Kapan ustaz dibacanya? Ya kalau bisa sih malam, makanya disunahkan. Ya malam ini sunahin, kita perbanyak tuh. Bahkan dalam sebuah hadis mengatakan <coughs> man da'a barang siap orang yang berdoa fi lailatul di dalam malam asyuro maka la yuraddu du'ahu. Hadis dalami. Barang siapa orang yang berdoa pada malam-malam asyuro malam ini berarti maka la yuraddu maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, malam. Banyak bangun malam ini. Bangunnya ibadah. Jangan cuma kencing doang. Kencing tidur lagi. Lagi cuaca lagi hujan begini ya. Mantep banget dan nih. Oh. Aduh, dingin-dingin begini. Oh. Ya, maaf tuh. Jadi seperti itu. Kebetulan yang mana hari ini juga kita masih dalam suasana tahun baru, pak ya tahun ba tahun baru 1444 hijriah satu nya tiga kali 1444 hijri hijriah tuh terus karena kalau kita bicara masalah tahun baru itu tidak ada tahun baru kecuali tahun baru hijri. Ijri, ya Berarti sudah 1444 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madin, Madinah yang dulu mah belum jadi begitu. Belum Madinah, kesebutnya Yasrib ya. Kesebutnya dengan ya Yasrib dulu mah kotanya tersebut itu dinamakan dengan Yasrib karena sekarang sudah menjadi kota disebut dengan Madinah Al Munawwaroh ya arti Munawwaroh tersebut itu yang bersinar karena adanya cahaya nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh oleh karena itu mari senantiasa kita sambut malam ini puncaknya tersebut dengan melaksanakan ibadah perbanyak sedekah pak ya kalau dulu tahu tuh ji dulu mah ada istilah adat ngebubur katanya bu masih ada nggak pak di kita bubur bubur surok dulu mah katanya ah ada ya di mana tuh saya Hah? kampung ya itu membentuk sedekah aja itu mah ya sering kan bubur bubur asyuro ji bukan bubur ayam bubur ayam mati hah ya ada yang ya ada yang merah putih gitu kan buburnya tuh ada yang putih doang tuh ji itu tergantung adat itu mah yang penting adalah bukan itu sedekahnya kalau orang dulu beneran sedekahnya kalau kita ya alhamdulillah hmm. hah oh sama juga kalau kita mungkin nyantunin yatim. Kapan di kita ji nyantunin yatim? Hah? Besok. Ya. Besok tuh ya. Mudah-mudahan ya. Minta doanya sama anak yatim. Minta doa. Kali doa kita mau susah dikabul karena banyak dosa apa ya? ya? Doa kalau masih bocah makan dosanya masih diampuni nama Allah. Itu kan minta doanya mereka supaya memang urusan dunia dan akhirat juga di kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu jadi yang diamal diamalkan tadi apa ayat syarifah yang disebut dengan hasbunallah Wanimal ni'mal wakil ni'mal berapa kali <coughs> 450 ya paling sedikit berarti kalau 450 itu empat setengah putaran tasbih pak ya empat setengah putaran tasbih ya, 4 setengah sedikit banyak apa sedikit Bikin cuma puter-puter doang sih Puter-puter <laughs> doang Puter-puter beres Sama baca itu La ilaha illa anta subhanaka Ini kuntu minas Karena menurut Satriwet itu Ya diselamatkannya Ada Satriwet mengatakan Itu pada hari Asyur ya Dengan kita mengamalkan insya Allah Makanya setelah baca itu Nabi Yunus alaihissalam terusannya Pastaja benalahu wanat jainahu minal gommi wakazali kanungjil mukminin. Setelah baca doa itu, Fastaja benalahu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah doanya, Wana jainahu minal gom. Kalimatnya gom di situ. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya membukakan, menghilangkan kepada Nabi Yunus yang membacanya tersebut gom. Apa kesulitan? Kesulitan-kesulitan dalam masalah hidup, kesulitan-kesulitan dalam masalah berdakwah kalau kita baca itu insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makanya pantas hidup kita susah mulu karena kita masalah satunya banyak dos dosa baik itu sekedar maklumat daripada ya 10 asyuro ya disebut dengan asyuro sudah paham semua sampai di sini Pak paham ya, ya kalau udah paham udah ngajinya apa ya saya tanya udah paham apa belum Paham apa belum? Belum, yang ngaji lama-lama kalau belum paham buat apa udahan juga nih. <laughs> ya, baik, kita buka kali ini, menerangkan tentang ayat ke-... itu apa afaroa itu mulma Allah di tasrobun itu ayat ke enam enam ya ayat ke enam puluh delapan ya menerangkan tentang air kita gitu. sifat air ada situ ada bu udah udah ikutin ustadnya aja bu ustad baca pegang kita pegang kita ustadnya pegang buka bu, kitabnya buka kitabnya ustarnya nutup kitab tutup juga Qurannya <tuh> halam berapa sih tafsirnya ya tafsir mundurnya Hara. tiga empat apa nyata mana nih tiga empat delapan A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Waqiah ayat ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "A fa ro'aitumul ma allazi tashrabun? A minal muzni am mungzilun Afaraitumul ma'alladhi tashrabun ay adban purotan. Aantum, ya ahlal mekah, angzaltumuhu alaikum minal muzni. Ay sahabi sakil bil ma'i. Am nahnul mungzilun, ay bal nahnul mungzilun alaikum la antum. Masih Allah subhanahu wa ta'ala ini menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita semua. Makanya, orang-orang yang selalu berpikir ini menjadikan segala macam apa yang dia lihat ini merupakan mengingatkan dirinya kepada Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung? Kenapa Allah menciptakan lautan? Kenapa Allah menciptakan air? Kenapa Allah menciptakan tumbuhan dan juga menciptakan api? tidak lain dan tidak bukan agar kita sebagai manusia yang diberikan akal pikiran agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bedanya kita begini. Saya tanya, di rumah kita ada foto enggak yang menggantung di dinding? Ada tidak? Apa fungsi foto? Fungsi foto apa? Buat mengingat, benar Begitu kita lihat foto masih muda, oh ingat. Begitu kita ngelihat lagi foto, oh iya ingat. Tuh, fungsi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan alam raya ini, itu yang kita lihat itu agar kita mengingat kepada Sang Maha sang Sang Pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. melihat hmm, bangunan yang dilihat Allah. Melihat mobil yang dia lihat, yang dia ingat apa? cicilan cicilan kita makan tuh melihat kemegahan kemegahan yang diingat adalah Allah ini Allah nih ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya buat kita nah kali ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menceritakan ingin menerangkan tanda-tanda kekuasaannya itu berupa air bagaimana sejauh apa air tersebut ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, 'Apa roh itu mulma Hai Ahlul Mekah, apakah kamu tidak memperhatikan air yang kamu minum? Coba kita perhatikan air yang kamu minum." Antum azal minal muzni amnahnul yeah. mungzilun. Apakah kamu yang menurunkan awan? Ataukah kami yang menurunkan? Kata Allah Subhanahu wa taala coba kamu perlihatkan. Ya. Tafsirnya ai Apakah kamu memperhatikan bagaimana air yang kamu minum? Azaban awfuratan, baik yang asin maupun yang tawar, perhatikan. Yang asin ada, yang tawar juga ada. Antum, hai penduduk ahli Mekah Angzal tumuhu minal muzni. Apakah kamu yang menurunkan awan yang berisi asakil diberati dengan air amnah mungzilun atau kami yang menurunkan? Tafsirnya aibal nahnul mungzilun. Bahkan kami yang menurunkan alaikum kepada kalian semua la antum bukan kalian. Kata Allah, coba perhatikan air yang kamu minum. Coba dari mana? Baik yang kita minum tersebut itu ya yang tawar maupun yang asin. Coba perhatikan. Yang mana prosesnya tersebut itu air laut. <tuh> air laut tersebut itu kesorot oleh matahari matahari. Begitu air laut tersebut itu disorot oleh matahari, menguap. Setelah menguap itu menjadi gumpalan-gumpalan awan yang berisikan air. Setelah menjadi gumpalan-gumpalan awan yang berisikan air tersebut dibawa oleh angin. Setelah dibawa oleh angin tersebut, setelah berat awan tersebut itu diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga air tersebut meresap. Yang tadinya coba air laut ya yang terkena sinar oleh matahari naik ke awan, yang tadinya air laut tersebut asin, ini bisa berubah menjadi ta tawar. Coba kebayang nggak Pak? Kalau yang kita minum ini airnya asin, Pak. Saya tanya Bapak, pernah minum air laut Pak? Pernah nggak minum air laut? Kok kenapa bisa minum air laut? Ketelan, ya. bagaimana rasanya? Asin. Enak nggak pada minum air laut? Enak apa? Seret, keset Keset rasanya tuh coba Hah? Makin aus, makin kering tenggorokan Pak Kalau kita minum air laut tuh Tuh, dari proses seperti itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan air tersebut setelah turun hujan meresap kepada air setelah meresap kepada air tersebut akhirnya timbul tuh jadi namanya air sumur kalau sekarang jadinya air pam air ledeng sekarang sehingga karena adanya di bawah tersebut air sehingga kita bisa nyedotnya dengan pompa kalau zaman dulu saya ingat Ji, tahun 90-an itu masih timba Tau gak Haji Saipudin? Timba tuh ngerek tau gak Pak? Ngerek Setelah ngerek itu ada lagi kompa Meleknya Dragon tau Pak? Hah? <tuh> ya ah? Dragon kan? Jadi nge ngehek ngehek -nge -nge. Itu makanya orang-orang dulu kuat tenaganya Pak karena setiap pagi dia itu tenaganya, wah, jadi udah nggak usah ngejim lagi orang-orang dulu mah, bener-bener, udah nggak ngejim lagi, ngerek terus tuh, ya nggak, Udah ngerek begini, ngompak lagi. Tuh, begitu ngompa kan sekarang mau oh, udah canggih kan? Apa adanya, pam sekarang ya? Enggak begitu, sam lebih canggih lagi. Satelit sekarang ada, bener enggak? Tuh, itu coba kamu perhatikan, itu siapa? Apakah kamu yang membuat air atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak kita bisa bungkiri manusia tersebut 70% dalam diri kita ini mengandung air. Orang kalau kalau tidak makan, kalau tidak makan itu masih bisa bertahan lama hidup. Tapi kalau orang tidak minum ini, ini. bener nggak? Orang kalau nggak minum pak, makanya luar biasa. Sehingga alhamdulillah sekarang jadi tadinya Minum, sekarang kan udah jadi air kemasan Iya kan? Ya, dulu saya nggak kepikir Pikiran saya kok air bisa beli Pikiran saya dulu Air sih beli Begitu kita coba air Ini mah air Kagak kepikir mau bakal laku begini Satu air, kedua tisu Orang dulu kan pikirnya Lap juga beli Lap padahal banyak di rumah Iya kan? sekarang coba oh apa-apa sudah praktis benar tuh itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adanya air ini bisa kita min minum coba siapa terus launa sya'u ja'alnahu ujajang falaula tashkurun launa sya'u ja'alnahu zalikal ma ujajan haron Aumuron min syiddatil maloha Falau la tashkurun Pahala Tashkurun ala hadhi ni'mati tamah nikmat ni'mat Fa'ina ni'mata la tataymu Illa indal akli wa syurbi Wa li'anal insan Iza kana fil Barori allati la yujadu fiha Fi alma la yakulu syai'an Mukhafat al-adshi Launa sya'u ja'alna ujajan Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya kami jadikan seluruh air tersebut itu asin. Afal atas tashkurun? Mengapa, mengapa kamu tidak mau bersyukur? Kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh air yang ada di dalam bumi ini asin, coba bagaimana caranya? Nggak bisa minum kita. Saya tanya orang yang masak masak air laut, saya tanya air laut bisa dimasak apa enggak? Bisa dimasak apa enggak? Enggak Ibu, kira-kira bisa enggak, Bu? Nyayur pakai air, pakai air laut, Bu? Kira-kira, Ibu, kalau nyayur pakai air laut Perlu garam lagi enggak? Pernah nyayur pakai air laut? Kesepak rasanya, Kak Air laut, coba nih Kita golakin, kita panasin Itu berubah menjadi putih Itu berubah menjadi put putih air laut tuh. Nah kalau Allah menghendaki bisa saja. Sehingga kalau seandainya air laut tersebut asin, wah orang yang minum ini bisa kena penyakit apa? Apa? <laughs> darah tinggi semua orang, masya Allah. Bisa kena penyakit darah tinggi. Untuk air ini tak tawar sehingga bisa kita minum. Alhamdulillah. Tuh, ya. Jadi seperti itu ujajan, asin, ay haron, panas, au atau pahit. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan air tersebut panas, atau dijadikan air tersebut itu. Falaul tas tas kurun, coba kamu tidak akan bersyukur. Oleh karena itu, fa'ina nikmat latatimu ila indal ukli sharbi surbi Sesungguhnya, kenikmatan itu tidak akan sempurna, itu ila indal ukli wa kecuali ketika makan dan juga min, minum. Makanya ketika kita bicara kenikmatan itu tidak akan sempurna jika tidak makan dan juga minum. Wazalika li anal insan karena demikian li anal insan sesungguhnya manusia iza kana fil barori allati la yujadu fi halma la yaqulu syai'an mukhafatal alsi, sehingga li anal insan karena sesungguhnya manusia iza kana fil barori apabila mereka tersebut itu yaitu berada dalam ya kenikmatan berada dalam kesegaran alatilai jodoh pihak yang kesebaran tersebut itu tidak bisa diraih oleh air maka yakulu syayan maka orang tersebut itu tidak akan mau makan mukhafatul arsi karena memang mereka tersebut takut dahaga takut aus jadi biasanya manusia di sini dijelaskan lebih membutuhkan minum daripada ma makan makan butuh tapi yang paling dibutuhkan adalah min minum minum makanya minum ya yeah. orang kalau kurang minum coba bagian penyakitnya apa pak ginjal ginjal kalau kurang makan penyakitnya apa <laughs> busung tapi seolah Allah di kita mah nggak ada semiskin-miskinnya di kita nggak ada lah Makan semua, makanya sudah saya katakan makan itu ji wajibnya sehari semalam satu kali kapan waktu sahur makan bisa pak sunahnya dua sunahnya dua kali sunahnya mubahnya tiga kali tiga kali mubah dicepudin tiga kali lebih dari tiga kali <laughs> paruk gitu udah gitu kan lebih dari tiga kali itu begitu ya jangan terlalu makanya puasa kan dianjurin saya tanya besok mau puasa nggak Allah terus ayat Al-Qur'an nih setelah manusia butuh air yang ketiga manusia butuh api Bener gak? Manusia butuh api. Allah Subhanahu wa taala berfirman Apa ra'aitumul mana? Apa ra'aitumun lati turun? Antum angsyatum syajarataha am nahnul mungsiun? Tafsirnya afara'aitumun narol lati turun ai tuk dihunaha An quli udin ghairal inabi wa huwa syajar ahmar antum ansyaatum syajarataha ai syajarata allati latasdu liin qudin nar am nahnu al ai bal nahnu al laha bi kudratina la antum Selanjutnya nih ayat Quran nih hebatnya ayat Quran begini setelah manusia butuh air manusia juga butuh api benar enggak Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan? Coba perhatikan tidak? Bagaimana caranya api yang memang kamu nyalakan? Perhatikan, kita perhatikan api yang memang dinyalakan. kidunaha, api tersebut untuk menyalahkan ankuliid dari segala macam kayu gairi inab. Antum asatum sajerotaha Dan juga ya, ataukah kamu tersebut itu memperhatikan Ya. Apakah kalian semua juga yang menumbuhkan pohon-pohonan atau kami yang memang menumbuhkan api Api itu kan bahan bakar dari api. Kalau zaman dulu yang memang ditemui itu kan dari kayu, kayu dari kayu. Makanya, kayu yang hijau, Pak, itu di dalamnya mengandung api. Kayu yang hijau tuh itu di dalamnya mengandung api. Kalau dulu ada gesekan antara kayu, itu bisa menjadi api. Dari api tersebut, nah, ini prosesnya, kita seluruhnya bisa memas masa coba bayangin di rumah kalau nggak ada kompor pak bagaimana nggak bisa masak kita tuh perhatikan coba perhatikan oleh kita api tersebut bagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. dari kayu tersebut ya sehingga awal jadi kayu akhirnya terus menerus berkembang ilmu teknologi terus menerus berkembang akhirnya sekarang adanya kompor, adanya gas, bener nggak? Gitu. Setelah adanya gas, akhirnya dengan api tersebut kita bisa mas, masak, baik masak air, masak makanan, karena kita bisa masak, akhirnya kita juga bisa mak, makan, coba, kalau nggak ada api. Air ada nggak bisa dimasak, tumbuhan ada tetap nggak bisa dimasak masa atau coba kita perhatikan untuk api tersebut itu makanya api kalau kecil jadi kawan kalau besar jadi lawan katanya tuh api ya. zat api itu 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 kita butuh sekali ya tentang masalah api tersebut kalau nggak ada api wah itu kan tidak mungkin kita tersebut bisa memasak makanan tuh, ya coba siapa yang menembuhkan apakah kalian Nahnu ja'alnaha tadkirota wa Kami yang menjadikan kayu tersebut itu sebagai api. Seluruhnya tadkirotan wa Itu sebagai peringatan. Dan juga wa mata'anil Dan juga bahan yang berguna. Yaitu bagi para musa musafir. Tuh. Jadi seluruhnya yang diterangkan tadi itu tadkirotan. Menjadi sebuah peringat. Peringatan. Api jadi peringatan ya air jadi peringatan tumbuhan jadi peringatan makanya segala sesuatu yang kita lihat itu harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasabih oleh karena itu bismi Rabbi kal adim. maka bertasbihlah kamu ya dengan menyebut nama rob nama Allah Subhanahu wa taala al adhim yang maha besar jadi bertasbih kita ya tasbih. Jadi ternyata banyak sekali nikmat yang kita ingkari. Makanya ayat mengatakan, taudu nikmatallahi latu Kalau kita menghitung satu saja manfaat nikmat yang diberikan oleh Allah, satu saja manfaatnya, kita nggak usah ngitung nikmat yang banyak. Satu manfaat daripada nikmat yang diberikan oleh Allah, latu suha. Maka pasti kita tidak akan pernah bisa menghitung hitungnya. Mana contoh nikmat dikasih mata. Kalau kita hitung nikmat mata, nggak bisa kehitung, Pak. Allah gampang kalau pengen membutakan seseorang. Cukup kemasukan pasir saja mata orang, udah nggak bisa lihat. Berarti nikmatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. kita bernapas, saya tanya, napas nimat atau tidak? Nikmat. Coba kalau harus bayar, Waduh, satu tabung oksigen harganya berapa? Hmm? Eee, juta Eh, Kalau kita hirup saja wah uh, luar biasa, makanya pantas. Nggak pantas kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bersyukur, banyak baca istighfar. Makanya tuh, atas kurun. Kebanyakan kita seluruhnya itu tidak bersyukur, bersyukur. Kita makan kalau bicara nikmat harta yang ada di pikiran kita kan harta, nikmat kesehatan, jabatan aja. Tapi kita tidak pernah memikirkan air itu bagaimana, tumbuhan bagaimana. Itu merupakan fasilitas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menggunakan fasilitas nikmat yang diberikan oleh Allah seluruhnya agar kita bersyukur. Makanya tadi saya katakan, kenapa Allah menciptakan alam raya ini tidak lain dan tidak bukan untuk kita bisa ambil pelajaran Karena ayat terbagi jadi dua Ada ayat kiroat Ada ayat kauniat Kalau ayat til kiroat Ini ayat yang tertulis Ayat kauniyah adalah ayat yang kita li lihat Jadi segala sesuatu yang kita lihat Harus menjadi ilmu Segala sesuatu yang kita dengar Harus menjadi ilmu Segala sesuatu yang kita rasakan Itu harus menjadi il ilmu Karena dengan ilmu seseorang hidupnya jadi mood mudah. Benar nggak? Dengan ilmu, Pak. Kayak saya ngomong, dengan ilmu jadi mudah. Mana ilmunya? Ada mic. Benar nggak, Ji? Ada mic, ilmu teknologi. Coba kalau nggak ada mic. Ngomong, ngomong segini banyakan orang, Pak. Jentower, Pak. Suara bisa serak. kita. Gitu. Dengan ilmu bisa jadi terang. Dengan ilmu bisa jadi dingin. Benar nggak? Seluruhnya dengan ilmu ilmu. Jadi itu merupakan tanda-tanda kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut hukum-hukumnya kita mensyukuri. Sebaliknya, kalau kita tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai dengan mestinya, maka termasuk orang-orang kufur dan orang yang kufur akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Agar kita selalu mengambil ilmu, mengambil ibroh dalam setiap pelajaran kehidupan yang kita alamin, agar kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya robbal, alamin, Bibarkati umul kitab Al-Fatihah Iya, ya, Allah Baik sebelum kita tutup juga mari sama-sama seperti biasa kita bacakan fatihah Buat diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu, mantu tetangga kita, muslimin wal muslimat Khususnya jamaah masjid kita kita doakan Mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan panjang umur, dihasilkan maksud dan tujuannya Dimudahkan dalam segala urusannya Diraksa dari segala macam kejahatan Dan kita seluruhnya ada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala في باركته مول كتاب الفاتحه ياهدنا الصراط المستقيم صراط الله انعمت عليهم يا ذلكم افناي كريم حي قيوم يا حي يا قيوم نصحابت رسول الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمد النعيم حمد العافيه عمائكا بمزيد شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله منهم والأمراض يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك خير هذا الليل اللهم إنا نسألك خير هذا الليل قته ونصره وهدى ونوره وركاته بك من شر هذا الليل وشرب بما شرب بعده يا دائم لم يزل يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة Bismillahir rahmanir rahim. Na'udzubillahi minas syaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.